Hai kawan-kawan, hari ini kita nak masak biji pokok keluh ataupun dikenali sebagai moringa. Kita nak masak asam pedas. Biji pokok keluh dengan daunnya ada banyak kesihatan untuk badan kita. Jadi kita boleh masak seminggu sekali untuk menjaga kesihatan kita. Sekarang mari kita lihat bahan-bahannya. Kita akan mulakan dengan masak batang pokok keluh ni dengan air sampai jadi lembut. Lebih kurang 10 minit. Kita air tu sudah campur dengan garam. Cuci bersih-bersih sebelum kita nak masak. Lepas dah habis masak, kita biarkan sejuk dahulu dan selepas tu kita keluarkan isinya dan kulitnya kita boleh buang. Jom tengok apa barang-barang yang diperlukan untuk memasak asam pedas batang pokok keluh. Yang penting isi batang pokok keluh. Seterusnya, air asam jawa. Ini adalah buah melaka atau dipanggil amla. Seterusnya, bawang merah, bawang putih, campuran biji sawi, daun kari, serbuk kunyit, serbuk cili, minyak masak, jom kita tengok macam mana nak masak. Mula-mula tuangkan minyak dan panaskan kuali. Lepas tu masukkan campuran biji sawi. Tunggu sampai bunyi pop sudah habis. Masukkan bawang putih. Tumiskan bawang putih. Masukkan bawang merah. Tumiskan kedua-duanya sampai naik wangi. Masukkan daun kari. Kita masukkan serbuk cili dan pastikan api kurang supaya serbuk tak hangit. Sekarang kita tuangkan air asam jawa. Masukkan garam yang secukupnya. Masukkan serbuk kunyit. Masukkan buah amla ataupun buah melaka. Dan seterusnya kita masukkan isi batang pokok keluh. Kita campurkan
selama 5 minit supaya campuran tu sebati dengan isi batang pokok kelor. Asam pedas isi batang pokok kelor sudah siap untuk dihidang. Masakan ini boleh dimakan bersama dengan nasi. Batang pokok kelor banyak kesihatnya untuk badan kita dan ia sesuai diamalkan sekali seminggu untuk sekeluarga. Kawan-kawan, selamat mencuba masakan ini.